Dalam Injil Lukas pasal 24 39 sampai 43 diterangkan juga ada di situ, lihatlah tanganku dan kakiku. Setelah bertemu sama muridnya, muridnya ini ketakutan, ini hantu yang datang. Gitu loh. Oh, ini makhluk halus ini yang datang. Kok ini Yesus datang lagi? Ceritanya di video. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri inilah. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kau lihat pada... Luar biasa ya. Begitu cintanya orang sama Alkitab atau kitab suci Kristen, sampai harus membacanya, membahasnya di media sosial. Mungkin berbeda dengan orang-orang Kristen atau beberapa hamba Tuhan yang pakai medsosnya hanya sekedar membahas itu makanan, fashion atau pakaian, membahas tentang liburan kemana-mana, berbeda dengan orang lain. Dia membahas firman Tuhan, Alkitab, Injil, melalui medsosnya. Ini satu hal yang luar biasa.